Pemirsa, sebuah tanggul di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jebol Selasa pagi. Akibatnya tiga rumah warga yang berada di samping Sungai Cikeruh rusak hingga mengakibatkan dinding rumah jebol. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun sedikitnya ratusan rumah terdampak karena adanya tanggul jebol. Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Babakan Rawa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang mengalami kerusakan akibat tanggul sungai jebol. Peristiwa jebolnya tanggul sungai Cikeruh ini terjadi pada Senin malam 15 November 2021 akibat tingginya intensitas curah hujan di daerah Sumedang. Di Kampung Babakan Rawa, sedikitnya ada tiga rumah warga yang mengalami rusak parah akibat hantaman air. Sejumlah dinding rumah warga pun jebol hingga perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya ikut hancur. Pada saat kejadian, pemilik rumah beserta keluarga sedang berada di dalam, namun karena tanggul jebol dan air mulai masuk ke rumah, penghuni kemudian berhamburan mengungsi ke rumah sanak saudara. Pasca terjadinya tanggul jebol, pemilik rumah berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah miliknya yang hancur. Jam 7. Itu sebelumnya hujan besar dulu atau gimana, Bu, di sini? Besar, tapi nggak lama. Tapi kondisi air sungai gimana waktu besar? Besar. Jadi air kiriman gitu? Iya. Itu waktu di rumah itu ada siapa aja? Banyak itu anak-anak, anak ibu, suami, semuanya ada di rumah. Tapi udah ada air. Sementara itu, Satuan Tugas Citarum Harum menerjunkan 12 orang personil untuk membereskan bantaran sungai serta tanggul yang mengalami jebol. Terima kasih. Tanggul jebol ini terjadi tadi malam sekira pukul 20.30 karena adanya hujan yang deras baik di seputaran sini maupun di dari hulu yang hujan deras. Kemudian di belakang saya inilah tempatnya tanggul jebol karena tanggulnya masih sementara, kemudian debit airnya dan arus airnya cukup kuat sehingga mengakibatkan jebol sehingga ada beberapa rumah yang rusak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat jebolnya tanggul Sungai Cikeruh, sedikitnya ratusan rumah warga terdampak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.